Selamat malam Bapak-Bapak. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Sebelum ibadah, kami menyerahkan kepada Bapak-Bapak untuk saat teduh sejenak. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Memberikan nafas bagimu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahannya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Bapak-bapak, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, khususnya kaum Bapa Tuhan, untuk kami kembali beribadah. Kiranya Engkau menyertai kami, ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang nanti kami boleh membawakan berkat yang begitu besar daripada-Mu. Beserta dengan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Mazmur pujian diambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 4. Kita baca secara responsorial. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepada-Mu. Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tempat kudus. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup.
taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ketika Kau hadir di tengah-tengah ibadah PKB. Biarlah Tuhan, jika sebentar kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kuasai, kendalikan kehidupan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan dapat memahami kebenaran akan firman-Mu, terlebih kami dapat melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, mereka tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Setelah mendengarkan pembacaan Alkitab pada malam hari ini,
ada yang menarik dari pembacaan pada malam hari ini, yaitu mengenai tema post power syndrome. Nah, jadi saya mempunyai pertanyaan kepada Bapak. Menurut Bapak, apakah semua orang mengalami sindrom pasca tidak lagi bekerja? Oh iya, iya. Post power syndrome itu adalah gejala kejiwaan ya. Gejala kejiwaan yang dialami oleh seseorang ketika ia tidak lagi duduk pada satu jabatan tertentu. Jadi post power syndrome ini orang yang tidak bisa menerima ada satu perubahan yang terjadi sebenarnya. Orang tidak bisa menerima realita. Dan perubahan yang tidak bisa dia terima itu adalah perubahan yang berkaitan dengan hilangnya aktivitas, hilangnya kekuasaan, hilangnya harta, hilangnya pekerjaan, dan banyak lagi. Dan catatan, reaksi daripada perubahan yang dialami ini bermacam-macam, Pak. Terkadang mereka sensitif, ya, mereka bisa cepat marah. Dan mereka terkadang kesal. Mereka iri hati. Dan hal-hal negatif. Jadi apapun yang dikerjakan di dalam keluarga ya, oleh anaknya ataupun oleh istrinya, itu selalu salah. Di depan matanya itu salah apa yang dikerjakan anaknya atau istrinya. Dan tingkahnya ini membuat situasi dan suasana di rumah itu jadi tidak nyaman. Jadi ada reaksi-reaksi yang sangat tidak baik ya akibat daripada post power syndrome. Jadi menurut saya sindrom itu ya pasti ya, pasti dialami ya, setiap bapak yang pernah bekerja di luar rumah, apalagi pada saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Pak ya. Jadi ini sangat menggoncang sekali dan itu sudah global dan dampaknya sangat terasa. Jadi ketika terjadi PHK, ketika usaha tidak jalan dan hal-hal yang dahulu itu dia rasakan bisa berjalan baik, sekarang di stop. Nah itu yang dirasakan. Dan kehidupan semua ini sangat berpengaruh di dalam keluarga ataupun pribadi. Nah, saya mengajak bapak-bapak untuk memperhatikan ya perikop bacaan malam ini di dalam Yesaya 43 ayat 18. Di sini saya akan coba bacakan Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah ini bapak-bapak, bagaimana kita harus meninggalkan cara hidup yang melihat masa lalu, mau dikatakannya. Karena Tuhan itu ada di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Jadi fokus kita ke masa depan. Di sini Yesaya menyampaikan bahwa himbauannya agar orang Israel yang dari pembuangan itu meninggalkan gaya hidup yang apa orang bilang hopeless, putus asa. Jadi mau dikatakan kita melihat, kita menatap masa depan. Kita lihat ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh,
belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di sini bagaimana Tuhan mengasihi, Tuhan setia kepada bangsa Israel. Dan ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel kembali ke tanah Israel dari pembuangan di Babel. Nah itu gambaran sedikit, ya. Pak Doni. Oke, oke. Terima kasih Pak Bapak. Tentu sesudah saya mendengar apa renungan Bapak barusan itu, jadi kita harus mempunyai suatu sikap. Nah sekarang bagaimana sikap apa yang harus kita ambil untuk menghadapi daripada sindrom ini? Ya, ya. Yang jelas sikap kita satu ya, kita fokus pada hidup, karena hidup ini adalah anugerah. Ya. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tinggalkan masa lalu yang membuat kita menjadi past power syndrome, kita terfokus ke depan, ya. Karena pekerjaan atau kekuasaan atau jabatan itu adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita ketika kita menduduki satu jabatan di dalam perusahaan ataupun di dalam pekerjaan, ya. Dan ketika kita diberikan pekerjaan, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan setelah selesai kita di dalam pekerjaan kita, ya, selesai semua di dalam usaha kita atau di dalam pekerjaan kita, ya, Tuhan tuh masih bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu masih berkarya membentuk kita. Jadi ketika kita dalam kondisi bekerja, membutuhkan jabatan, dan ketika kita berhenti daripada pekerjaan atau jabatan kita, Tuhan masih berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan dahulu, ya, sekarang yang akan datang, Tuhan itu pasti terus membentuk, memproses kehidupan kita. Jadi yang saya mau katakan bahwa past power syndrome ini kita harus hadapi. Jangan kita ngerasa bahwa kejadian yang lalu itu yang membuat kita jadi begini. Oh tidak begitu. Tetap Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita harus nikmati realita yang kita hadapi. Seperti keadaan sekarang, pandemi COVID-19 itu realita, realita hidup. Dan kita harus hadapi dan kita nikmatilah, ya. Jadi jangan seolah-olah kita ini menjadi satu laskar tidak berguna bagi keluarga, ya, dan banyak orang. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Artinya apapun yang kita lakukan, ya, itu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita kehidupan ini, ya, karya keselamatan, ya, kita kerjakan itu dengan baik. Jadi tadi satu catatan yang mungkin saya harus bicara bahwa rencana Tuhan itu indah. Dia hadir di setiap saat. Tadi yang saya katakan, ketika masa lalu dia hadir di dalam kehidupan kita. Dan hari ini dia hadir dalam kehidupan kita. Dan akan datang. Dia hadir terus. Jadi yang dikatakan tadi, fokuslah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita kerjakan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita gak usah khawatir bahwa
Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Saya mau bacakan ayat selanjutnya, Pak Doni, ayat 20 dan 21. Saya bacakan ya. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Luar biasa. Ayat ini mengatakan bahwa berkat Tuhan luar biasa. Tuhan sudah membuat air memancar di padang gurun. Dan Tuhan sudah menyiapkan air di padang gurun yang gersang. Di dalam kehidupan kita yang keras ini, Tuhan terus menyiapkan. Tentunya tadi mau dikatakan, Tuhan menyiapkan bagi orang-orang pilihannya. Artinya kita ini umat pilihan Tuhan. Pasti Tuhan memeliharakan kehidupan kita. Catatannya tadi, luar biasa Tuhan telah menyiapkan semuanya kepada kita. Jadi kita gak usah khawatir, hadapi kondisi sekarang. Ya. Jangan takut dengan yang dikatakan post power syndrome. Ya. Karena Tuhan menyertai sampai pada saat ini. Saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita, bapak-bapak. Walaupun sekarang melalui channel YouTube. Itulah luar biasanya Tuhan. Cara Tuhan luar biasa. Tuhan berkarya terus dalam kehidupan kita. Dan kita kerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mungkin itu Pak Doni. Cukup mungkin ya Pak ya. Oke. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya, keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya. Bapak-bapak, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau hingga saat ini Tuhan Engkau tahu di mana virus COVID pada saat ini Tuhan belum juga ada tanda-tanda untuk hilang dari permukaan bumi ini Tuhan. Tuhan, untuk itu kami ingin berdoa bagi perawat serta para medis Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan, Engkau memberikan kesehatan serta kekuatan kepada mereka Tuhan. Untuk mereka merawat para pasien Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan, boleh membuahkan hasil yang baik Tuhan.
Tuhan, begitu lama Tuhan virus ini berada di muka bumi ini Tuhan, sehingga kami juga tidak tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau saat ini Tuhan Engkau mau campur tangan di dalam virus ini Tuhan, sehingga virus ini boleh Engkau lenyapkan Tuhan. Juga kepada para TNI, Polri, serta pemerintah Tuhan, yang ikut juga membantu dalam memberantas virus ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kepada mereka Tuhan, akal yang baik Tuhan, sehingga setiap tindakan yang mereka ambil Tuhan, semuanya itu boleh berjalan dengan baik juga Tuhan. Kami hanya mau serahkan seluruhnya ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah yang berkuasa dan Engkau juga akan yang menghilangkan virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga Tuhan pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi pendeta, diaken, penatua, serta pengurus ke-6 Pelkat Tuhan, periode 2020 hingga 2022 Tuhan. Kiranya Engkau juga mau menyertai seluruhnya Tuhan, di setiap pelayanan mereka Tuhan, biarlah mereka boleh melayani dengan baik Tuhan. Berilah kesehatan juga kepada mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh melayani dengan penuh sukacita Tuhan. Sehingga pelayanan ini Tuhan boleh memberikan hasil yang baik serta untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan, seluruhnya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau yang mau bekerja di kami satu persatu Tuhan, sehingga kami boleh mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami telah mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan yang senantiasa setia hadir di dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjalani kehidupan ini Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Kau berkati orang-orang yang berharap kepada Engkau, jemaat-Mu di GPIB Maranatha, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKB, biarlah Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, ibadah PKB bisa berjalan melalui channel YouTube. Kau berikan kemampuan kepada pengurus Pelkat PKB. Juga kami berdoa untuk tim multimedia, Kau berkati mereka Tuhan, ketika mereka harus terus ekstra kerja melayani Engkau untuk menayangkan ibadah-ibadah. Kau berkati mereka Tuhan, sehingga senantiasa mereka dimampukan melaksanakan tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sepanjang segala masa. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama.
Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita perbuat apa dengannya, amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita perbuat apa dengannya, amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hingga saat ini Tuhan, hingga sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang kami punya Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukarela Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mau memberkati persembahan syukur kami Tuhan, agar persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Engkau juga mau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, sehingga mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Kristus, amanat pengutusan Amsal 29, Ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, haleluya.